Hello again, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Mr. Jessica. Okay gang, so hari ni aku ada satu biji jam yang agak special. Okay, walaupun jam ni adalah jam basic, tapi ini adalah satu biji jam yang sangat special. Okay, pada mana yang dah lama berkecimpun dalam dunia G-Shot memang akan kenal dengan jam ni, model EW 6900B9, iaitu Foxfire. Okay, so untuk info korang, jam ni adalah jam model special untuk Japanese tribute. Okay, so jam ni diinspirasikan dari model klasik, jam klasik model DW 6900 tu dari tahun 1995. Okay, so untuk yang terbaru ni, G-Shot telah keluarkan balik jam ni sempena yang kata penghargaan ataupun penghormatan untuk model ni, DW 6900. Okay, so sebelum kita teruskan lagi, apa kata korang yang mana belum lagi subscribe kat channel Mr. Jessica, okay, korang boleh tekan butang subscribe kat bawah. Okay, jangan lupa subscribe hanya percuma sahaja. Okay gang, so untuk info korang, Foxfire hanya dikeluarkan untuk set Jepun sahaja. Okay, set Jepun bermaksud adalah untuk pasaran Jepun sahaja. Okay, so apa yang korang dapat bila beli jam ni adalah, ini adalah untuk dia punya kotak luar, tak letak untuk Japan set. Okay, itulah kotak dia. Dan untuk dalam dia, dia akan bagi box special ni. Yang cantik, memang lawa dia punya box. Okay, G-Shot kat dalam ni, dan kat luar pun dia ada list G-Shot. So untuk Japan set, okay, untuk mana-mana jam Japan set, dia akan datang dengan dua box ni. Okay, so kat luar dia tak ada cetakan nombor model apa semua. Okay, so dan dia akan datang dengan manual. Ini dah dia punya manual untuk modul 3230 atau 3232. Okey, inilah kod untuk Japan set, JA ataupun JF. Okey, itu saja. Dan kat dalam ni, dia akan bagi sekali dengan bantal bulat, nampak eksklusif. Okey, memang nampak mahal, memang nampak eksklusif. Bantal petak putih. Okey, kita akan duduk kat sini. So, untuk jamnya adalah warna hitam. Okey, walaupun nombor kod dia, nombor kod warna dia adalah 9 di belakang ni. Okay, biasanya akan jam tu biasanya akan warna kuning, warna emas. Okay, jadi untuk kod 9 di belakang ni adalah untuk warna display dia. Okay, kalau korang tengok dia punya display, dia tinta emas. Okay, positif display tinta emas. Okay, memang nampak klasik, memang lawa geng. Okay, kalau korang tengok kat sini, dia tulis Foxfire.
Okay, untuk kebiasaan model DW6900 biasanya akan tulis shock resist, okay, illuminator, okay. Tapi yang ni adalah model special, memang dia satu-satunya model Foxfire. Okay, untuk keluaran baru, okay, tapi sebelum ni dah memang dah ada keluaran yang lama untuk model siri Foxfire. Ini untuk adalah untuk keluaran yang paling baru sekali. Okey. Memang lawa, memang smart. Okey. Design untuk nampak klasik seperti model DW6900 Foxfire pada tahun 1995. Okey, so jam dia warna hitam. Okay, dan untuk G button dia warna grey. Okay. Dia punya warden, adjust mode, split reset dan start stop adalah warna kuning, warna emas, kuning keemasan. Okay. Dan untuk warden G shot warna merah. Memang nampak klasik. Okay. Untuk dia punya button kat tepi ni adalah warna chrome, warna silver. Okey. Kiper warna hitam. Dan untuk dia punya back case, so kat sini korang jangan keliru, okey. Back case dia Casio Thailand, okey, so kat sini korang jangan sekali-kali keliru dengan benda ni. Okay. So kalau korang tengok aku cakap tadi, ni adalah untuk set Jepun. Okay. Walaupun jam ni adalah set Jepun, okay, iaitu pasaran Jepun, korang jangan expect benda ni bakal dengan back case dia ni made in Japan. Okay. Korang jangan expect benda tu. So sekarang ni bakal dia Casio Thailand. So bermaksud jam ni dipasang dibuat di Thailand, okey. Tetapi dia dipasarkan di Jepun, okey. So korang mesti jelas pasal benda tu, nanti korang jangan expect benda ni akan tercetak dibuat di Jepun. Okey, so back case dia pun sama, made in Thailand. Okay. So korang jangan keliru benda ni. Itu saja. Dan untuk dia punya, kalau korang tengok dia punya tag, price tag. Okay, ini adalah model dia DW6900B9. Okay, ini adalah dia punya price tag, ada nombor model, dan ni adalah kalau tak silap aku EL backlight. Okey. Yang ni adalah 20 bar water resistant. Okey. Mungkinlah. Okey, kalau korang tengok kat sini adalah harga retail price dia yang dijual di Jepun. Okey, 12,100 yen. Okey, itu saja. Dan kakak ni ialah untuk Japan set. Okey, bermaksud untuk pasaran Jepun. Okey, ini adalah dia punya function shock resistant, 20 bar water resistant. Okey, 20 bar ataupun 200 meter adalah benda yang perkara yang sama. Okey. So tak ada beza dua tu. 20 bar ataupun 200 meter adalah benda yang sama. Okey. So EL backlight. 100 second stopwatch. Repeat. Okey, ini multi apa full auto. Dan ini adalah untuk sistem 12 jam dan 24 jam. Okey, dan ni adalah dia nombor, dia punya nombor modul, iaitu nombor enjin. Okey. Untuk 3230 full auto kalender,
sehingga tahun 2099. Oke, jelas semua tu. So, ni adalah jamnya. Memang smart, memang lawa. Memang nampak klasik. So, pada mana yang suka jam-jam yang rare, vintage, macam tu, memang aku suggest untuk beli jam ni. Okay, memang lawa. Dan untuk yang mana nak buat koleksi, memang sesuai jam ni. InsyaAllah mungkin nanti harga dia mungkin akan melambung naik. Okay, daripada harga sekarang mungkin korang boleh dapat dalam 400 lebih. Okay, bawah 500 lagi mungkin. Bila dah stop production mungkin harga dia akan naik. Okay, so buat masa sekarang mana yang belum memiliki jam ni, aku rasa korang boleh usah-usah tengok kat mana ada jual jam ni. Untuk info korang, aku pun ada menjual jam G-Shot. Korang boleh tengok, boleh follow aku punya Shopee shop. Okay, so korang boleh usah-usah tengok yang mana jam yang korang berkenan di hati. Okay, gang. So kita tengok dia punya lampu. Okay, warna hijau. Memang lawa. Memang smart. Okay, gang. So, aku rasa sampai sini saja. Pada mana yang belum lagi subscribe kat channel aku, korang jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah. Okay, teruskan support Mr. Jessica. InsyaAllah di lain hari aku akan upload review untuk jam G-Shot model lain pula nanti. Okay, so assalamualaikum. Bye.